Ya, Muhammad Pematang Pau. Terima kasih, Pengungsi. Menteri telah beri penjelasan dan rakuan berulang kali di Dewan ini, termasuk cadangan untuk meminda akta maju. Keputusan dia yang Muhammad Menteri ialah sama ada Menteri dianggap memihak kepada pemaju dan pembiaya ataupun memahami permasalahan dihadapi oleh pembeli. Saya akui beberapa langkah termasuk mempercepatkan pengkategorian rumah-rumah terbengkalai. Tetapi masalahnya, kita tahu bahawa pembiayaan itu adalah oleh institusi perbankan yang besar. Kementerian Perumahan sahaja tidak mampu memberi pengaruh yang cukup kuat. Sebab itu saya telah usulkan agar kementerian mengambil inisiatif melalui kabinet melakukan apa yang pernah dilakukan dulu, iaitu melibatkan cara langsung Kementerian Perumahan, Kementerian Keuangan dan Bank Negara di dalam jawatan kuasa pemulihan ini dan memberi tanggungjawab langsung kepada Bank Negara, tidak hanya melalui moral suasion tetapi pengarahan yang jelas. Jika tidak, pembeli yang menjadi mangsa, ya, pemaju itu tokek-tokek kaya. Pemaju itu syarikat-syarikat kaya dan banyak juga yang lepas tangan. Dia untung puluh juta atau ratus juta, dia lari. Yang menerima beban itu ratusan ribu pembeli miskin. Mereka terpaksa bayar faedah. Ya, soalan ini melibatkan perumahan kecil, bukan toko-toko besar yang ada depan saya. Saya nak bawa isu kerana ini, kerana ini yang memang pengusi tak dapat nafikan, kerana yang Muhammad Menteri tahu pengalaman saya sendiri, kalau setakat Kementerian Perumahan tidak diberikan kerjasama langsung oleh Bank Negara dan Kementerian Keuangan, suka nak menyegerakan langkah ini. Lihat saja pindaan akta, berapa lama dah kita tunggu nak pindah akta yang memberikan jaminan dan keadilan kepada pembeli. Jadi saya nak tanya, apakah ada keputusan muktamad segera untuk mengemukakan satu cadangan atau dasar yang memihak atau memberi keadilan kepada pembeli dan tidak hanya pertahankan kelompok pemaju dan institusi perbankan yang kaya raya? Terima kasih Yang Berhormat Pematang Pau. Pada pagi ini saya rasa cukup kecewa sekali, sebab Yang Berhormat Pematang Pau selaku ketua pembangkang sampai hari ini pun dia tak sedar kata segala usaha saya untuk nak meminda akta telah pun diluluskan oleh parlimen pada tahun lepas. Ini adalah ketua pembangkang. Beliau nampaknya ketinggalan masa. Saya sebut akta itu tidak memenuhi keperluan. Saya kata pembeli tadi, akta itu masih memihak kepada tidak dijalankan. Bank dan tauke-tauke kaya. So, saya telah pun beritahu bahawa akta Menteri memihak kepada pemaju pada tahun kaya. 12 saya telah pun diluluskan untuk pertahankan pembeli miskin. Memanglah. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, Datuk Pengerusi, Datuk Yang di-Pertua, pada tahun lepas saya sebelum tahun lepas pada awal tahun lepas saya dah beritahu, saya dah bagi cakap banyak kali, iaitu Akta Pemajuan Perumahan Kawalan Pelesenan ataupun Akta 118 akan dipindah dan peruntukan kita akan masuk untuk supaya penalti-penalti terhadap pemaju-pemaju tu dipertingkatkan, diperhebatkan. Kita pun masukkan peruntukan untuk nak label pemaju-pemaju, kalau ada bukti mereka ni akan dihadapkan mahkamah. Dan kita pun berjaya, ya, berjaya dapati sokongan yang penuh. Denda tak mencukupi. Denda tak mencukupi. Saya rasa dia agak sekali kena kaki. Saya jawab. Bukan dengan naikkan ini denda kalau Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Alim Muhammad. Ada ahli macam ni huru-hara lah dalam dewan. Ya.
Dahlah saya cuma biar bagi saya habiskan dulu. So kita pun masuk semua peruntukan-peruntukan yang agak apa ni cukup tegas. Dan sebelum kita ni, kita mempunyai pelbagai perbincangan dengan semua stakeholder. Dan semua dah setuju. Dan sekarang nak jadi pemaju, dia perlunya mengadakan 3% cengkeram terhadap jumlah kos pembinaan. Walaupun setakat ini akta dah diluluskan di parlimen, tetapi tidak dikuatkuasakan. Memang ada sebabnya. Sebab apa ni? Sebab terdapat 2 akta lagi yang akan dibawa ke parlimen untuk bagi kelulusan. Satu adalah akta apa ni pengurus strata, satu lagi ada akta strata. Dua-dua akta ni adalah termasuk dengan tiga-tiga baru boleh pakai, guna pakai sekali. So saya percaya kementerian ataupun kerajaan telah pun melakukan banyak. Dan siapa kata bank negara tak bantu langsung? Memang ada. Kalau bank negara tak ambil tahu, tak ambil langsung, saya percaya banyak bank-bank komersial yang memberikan pinjaman kepada pembeli tidak akan menstrukturkan lagi semula dia punya pinjaman. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan? Tak, cukup, Ahmad. Sejumpa dengan Muhammad Dr. Hugh King Chiu.